Buri Johnny Walker. Buri bos, Walker. Jun, sama saya rencana mau nyari ikan yang ada di sawah ini, bos. Mudah-mudahan Mas Jun bisa memperoleh hasil. Ya, beli Jun ya. Oke, bosku. Oke, bos. Mari kita ikuti saja, bos ya. Mas Jun mencari ikan di sawah. Alatnya jaring yang berapa in ukurannya ini tuh? 1,5 in. 1,5 in. Iya. Ukuran jaringnya tuh? 2 ting-ting ini. Berapa yang jaring? Piece. Berapa jaring itu? Sebenarnya dua ting-ting dijadikan satu ting-ting. Oh. Ini dari satu epis gitu. Oh. Jadi itu benang 15 ini. Jadi jaringnya dua ting-ting lah. Cuman dijadikan satu. Tapi ya lumayan lah. Cukup buat jaring. Biasanya anak silo ora, Mas Jun? Ya kalau betul-betul pasang nya itu sangat besar ya kemungkinan dapat banyak itu, bos. Biasanya ikan apa, Mas Jun, sing kalau jaringnya rata-rata gimana lagi kalau bukan ikan jerjet atau ikan belanak atau ikan banteng gitu atau udang gitu. Berarti lokasi sini banyak ikan. Iya, betul. Ikannya ya. Oke, bos. Yuk. Tuh maksudnya bos, bawahnya bak buat menaruh ikan. Nah itu jaringnya sudah mau di beber atau ditebar lah jare wong losar ini. Rencana iwak apa enggak, apa kipan dijual apa bang buat ya, lawo? Kalau dapat banyak ya dijual, kalau sedikit ya bukat buat itu lauk pauk aja gitu. Ya mudah-mudahan sih dapetin banyak gitu. Iya, mudah-mudahan sih dapat banyak lah, banyak hasil. Tuh, jarinya sudah selesai ditebar. Lalu jarinya ditarik menepi oleh Mas Jun. Tuh bos, jarinya sudah ditarik dijadikan satu. Gobiak-gobiak tengah ya cara molos hari ini gua, supaya ikan yang sudah terkurung bisa kena nyangkut di jaring. Kiarane jaring geprek engko. Wah, nyonglot iwake nyonglot. Dek, blanak apa bandeng iki ya? Bandeng apa blanak, Jun? Wayus. Wayus. Nyonglot dhuwur. Wah, wah. Banglus. Wah, ya kena dibakar, Jun. Kok sama kudut. Oh, di depan Mas Jun ada ikan nyangkut di jaring tuh. Tuh, ikan mencelat lagi. Ikan belanak. Ikan belanaknya lompatnya tinggi.
Apa Jun, iwak apa? Wayus. Wayus. Ini kayak apa Jun? Jun iwak kayak apa? Oh, kayak konon. Lemu ya Jun. Akai iwak wayus yo. Apa Jun? Encak Jun kayak apa? Dingin Jun? Panisot Jun? Tuh ada urangnya bos. Udang. Udang apa Jun? Udang winduk. Ngencelat Jun? Ngencelat Jun? Ikan mujarak ya. Luar negeri sekali ini luar negeri berarti pegawai. Tuh bos, maksudnya sudah
mulai naik ke darat, bos. Katanya sudah capek dan waktunya sudah mulai sore. Itu ada orang yang lagi melihat hasilnya Mas Jun. Oli Jun kayak apa Jun? Iya, wak pandung aku ya. Tuh lumayan. Tuh bos, ikannya tuh. Kira-kira berapa jam Jun dari awal mulai tebar sampai ini mau pulang? Pokoknya kurang lebih 1 jam bos. 1 jam ya? Iya satu jam. 1 jam lebih lah kurang lebihnya. Dapatnya lumayan. Kira-kira berapa kilo itu Jun hasilnya? Mungkin 4 kilo ada. 4 kilo, 5 kilo ada ya? Iya. Cuman ikan mujarnya kecil-kecil ya Jun ya? Kecil. Kecil-kecil nggak besar. Kalau ikan ini ikan super apa, enak. Iwak apa? Ini namanya kerang-kerong. Iwak kerang-kerong gue. Kerang-kerong bos. Jare wong losarine iwak kerang-kerong. Tuh bos, hasilnya Mas Jun mencari ikan sore hari ini bos. Dapatnya ikan bandeng dapat. Cuman ikan bandengnya ukuran ikan belum nggak begitu besar. Ikan kecil. Nah itu ikan jairnya pun ikan jair kecil. Tapi ya lumayan lah buat lauk dapat. Ini sedang opor ikan bandeng sama ikan mujair mundur sama ikan kerang-kerong tuh bos. Iya ternyata bos, ikannya nggak jauh beda sama ikan yang ada di tambak. Ikan di tambak ikannya gurih, di sawah pun ikannya gurih, soalnya sama-sama air payau bos. Cuman bedanya kalau di tambak ikan piaraan, kalau di sawah itu ikan liar. Tapi sama-sama gurih ikannya. Beli Jun. Betul bosku. Di sini yang saya dudukin empang ada 3. Itu bosnya namanya Bos Giman tuh, orang Indramayu. Penguasa, pengelola apa itu bandeng di empang-empang tersebut. Maksudnya Mas Giman itu lagi investasi di desa Kalisari. Itu kan istrinya dari sini di wilayah Kalisari kita. Kan di Indramayu banyak tambak. Iya. Udah terbiasa itu Bang Giman gitu. Gurih Jun, wak. Gurih bos, wak. Ya gundur. Ya waran tantar waspur ya di tujeri kondi antiro Allah jada Muhammadun ta'diman sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima
Sedangkan Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, Mas Dun tadi sempat kiroatalan dulu lah buat menghibur sampean. Sampai di sini video kali ini, bosku. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Sebelum saya dan Mas Dun pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.